Saya hanyalah suri rumah dan pada mulanya saya nak konsum sendiri saja dan Assalamualaikum. Okey, bertemu lagi di channel Dunia Recon. Saya Fahmi Nazuli, penjual kereta import dan juga kereta baru. Hari ini saya ada satu delivery iaitu Velfire ZG tahun 2018. Sunroof Alpine Sound System. Check it out. Kita nak deliver kereta ni, kejap lagi kita akan bergerak ke ibu pejabat Syakli di Sunway Velocity. Okey, sebelum kita deliver, kita akan review sedikit sebanyak luar dan dalam. Okey, apa free gift yang kita bagi? Owner merupakan Syakli business dealer. Okey, ini adalah car bonus daripada Syakli lah. So nanti kita akan ke sana, kita dengar lagi apa lagi cerita yang dia akan buat. Sebelum tu kita akan review. Okey, ini adalah spek ZG eh. Spek ZG tak ada skirting. So bumper dia memang yang new facelift tahun 2018. Okey, dia punya LED signal dia okey berjalan eh, daripada sini dia jalan. Kalau yang biasa punya dia gini tak tak tak, dia yang biasa punya. So ini ada pre crash eh. Ada pre crash. Okey, kalau dia kaca maknanya ada pre crash lah. Kalau dia tak ada pre crash biasanya dia logo dia timbul. Okey, so ni dia lebih kepada chrome punya set lah. Okay, jom kita pergi kat belakang apa yang ada. Tapi ni dari Jepun memang dah dapat chrome. Dapat chrome ni dari Jepun memang dah ada. Ada customer ada kosong dia nak tambah pun boleh. Okay, kat belakang kita ada apa ni? Okay, kat belakang ni biasalah skirting tak ada. Cuma original dekat Jepun macam ni lah. Memang dah dapat ni sekali. Okay, dia punya LED apa frequency signal ni pun sama bergerak. Dia tak yang normal signal. Kalau normal signal dia biasa je lah. So facelift yang belakang punya ni dia daripada hujung sampai hujung. Kalau Alphard dia potong tau. Alphard dia lampu seketul tapi dia tak. Dia ada atas ni satu lampu, bawah ada. Okay, so habis kat luar, jom kita masuk dalam apa yang ada. Let's go. Okay, sekarang kita berada di dalam kereta Velfire ZG lah. So dia didatangkan dengan seat pilot seat full leather. Okay, full leather. So dia ada Mickey Mouse punya headrest. Santai, okay. So kat sini yang kita ada adalah full electric. Okay, kaki ni pun electric. Jadi yang bawa tu kat belakang boleh rehat lah. Jalan jauh ke apa memang sangat-sangat sempurna. Macam, bukan macam, tapi high classnya private jet. Header ni ada LED, LED light. Color dia boleh tukar dalam berapa belas color. Okay, ada sunroof. Okay, ada sunroof. Okay, ada sunroof. Dia ada LED light. Boleh tukar. Boleh tukar colour. Korang boleh pilih lah kalau apa yang korang nak lah. Okay, kereta ni memang dah dapat OEM screen. Roof monitor. Okay, dah datang sekali. Jadi, sini ada compartment. Okay, kereta ni datang memang tak ada carpet tau. Tapi kita bagi free gift carpet. Okay, free gift carpet, Dunia Recon sediakan. Lagi, apa lagi? Okay, belakang macam biasa lah. So, jom kita pergi ke cockpit Velfire. Okay, so apa yang ada yang kat depan ni? Okay, first saya akan tunjuk steering lah. Steering dia dapat wood eh. Wood, dia ada dua pattern tau. Satu wood kat sini, satu lagi dia full leather. Okay, tapi saya lebih suka yang wood ni lah. Okay, kat sini customer sangat untung kerana dapat wood. Wood ni jarang-jarang dapat tau. Dia datang sekali memang jarang dapat wood. Biasanya dapat plastik color hitam, color flat black. Okay, tapi ni dia sangat beruntung kerana dapat wood punya material kat sini. Okay, jadi control panel semua ada kat steering lah. Angkat telefon, mode, tukar lagu, tekan back. Lepas tu sini ada auto cruise. Sini ada lane assist, pre crash. Okay,
double signal kat sini. Jadi dia datangkan dengan 10 inci Alpine sound system. Okay, original Alpine lah, Japan. Okay, jadi owner dah, tak silap saya, dah duduk kat Jepun dalam 5 hingga 10 tahun. Tak silap saya, kalau saya salah minta maaf. Okay, jadi dia boleh baca Jepun. Jadi dia tak tukar pun player set ni. Dia pakai original, boleh pakai Bluetooth. Radio pun kalau nak tambah frekuensi boleh tambah, tapi ini dia tak tambah. Mungkin dia dengar FFM yang bawah daripada ni macam Jepun. Okay, kat sini pun boleh buka CD. Okay, ni original eh. So, kita tunjuk memang original Alpine set, bukan main-mainnya. So SD card boleh letak CD semua dalam ni. Right. So owner memang tak tukar, dia pakai original. Okay, ini adalah car aroma. Okay, untuk Alpine set saja eh. Dekat sini dia ada cara dia lah untuk pakai dia. Nanti dia set dekat sini, kat radio ni. So dia akan keluar semua bau-bauan kat dalam ni. Okay, ni dia punya cup holder. Lepas tu ni semua macam biasa lah. Okay, ni adalah heater. Okay, kalau kat Jepun musim panas dia sejuk kan. Kalau musim sejuk dia panaskan. Tapi kat Malaysia apabila terik sangat, kita boleh buat yang sejuk ni lah. So dia akan keluar aircon dekat kerusi ni. Okay, lain tak ada. Okay, ni brake dia pakai elektrik. Yang ni aircon dia touch screen kat sini. Okay, lain semua tak ada apa, semua standard. Tak ada yang berubah apa-apa. Datang dengan moonroof dan juga sunroof. Okay, lain semua tak ada. Okay, free gift yang saya bagi kepada owner adalah carpet. Okay, polish coating saya bagi. Lepas tu kita bagi bateri percuma. Okay, tyre spare part tak ada eh asalnya. Jadi saya tunjuk, tyre spare part ada. Kalau berminat boleh tanya saya. Okay, free gift berlainan eh. Bukan free gift yang sama ni saya akan bagi kepada orang lain. Tak sama. Okay, berlainan. Kereta yang awak beli waktu tu offer apa saya akan bagi. Sebab pernah terjadi orang beli Alphard AC dapat free skirting model start original. Okay, Great Japan. Alright. So, jom kita pergi ke bonet belakang. Apa yang ada? Okay. Bonet dia ni yang original daripada Jepun. Dia kalau pakai tangan dia kena manual. So, macam semi auto lah. Kalau dari dalam dia boleh auto. Okay, dari dalam dia auto. Kat remote pun boleh. Boleh tekan. Jadi kalau pakai tangan, tekan, dia memang kena pakai tangan. Okay. So, damper dia ni, okay, sebenarnya dia ada auto dan juga manual. Sebenarnya kalau korang tolak sini pun tak rosak pun. Sebab damper dia memang memang dari Jepun, memang high quality-nya. Jadi tutup boleh auto. Kalau lambat sangat dah lambat nak lincah kan. Korang boleh tutup je. Jadi carpet ni dapat free. Ke belakang tak ada apalah. Kalau macam bonet ni tak luas untuk korang kan, boleh adjust lah. Okay, ni boleh adjust. Maknanya seat tengah tu boleh ke depan sikit. So belakang ni depan sikit. So boleh letak bagasi ke apa kan. So dalam dia ada compartment. Okay, ada tyre spare part eh. Sebelum ni tak ada. Kita bagi free gift tyre spare part. Okay, kita pun dah lambat ni. Kita nak menuju ke ibu pejabat Shaklee Sunway Velocity dekat KL. Jadinya tunggu video sampai habis. Jangan lupa like, share dan subscribe. Tekan lonceng kat bawah tu. Okay, tunggu eh. Jom, let's go. Kita dah lambat, let's go. Bagai bintang di surga dan seluruh warna dan kasih yang setia dan cahaya nyata. Oh bintang di surga, berikan cerita dan kasih yang setia kan cahaya nyata. Okay, kita dah berada dekat ibu pejabat Shaklee. Okay, Shaklee dekat Sunway Velocity. Okay, tahniah kepada Abang Wan dan juga Kak Soleha. Dia dah memilih Dunia Recon untuk membeli kereta Velfire tahun 2018. Sunroof Alpine Sound System.
Okey, Abang, macam mana kereta puas hati tak? Alhamdulillah, dengan berkat rekomen daripada salesman kita. So, saya puas hatilah dengan keadaan kereta. Lepas tu dengan dia punya servis lagi. So, Alhamdulillah semua berjalan lancar. Dalam masa 2 minggu dah settle semua, Alhamdulillah. Macam loan tak payah tanya lah, sebab tu dah Alhamdulillah saya punya rezeki lah. Sebab dia datang daripada saya, memang loan dah ada. Kereta pun tak tengok. Dia datang, lepas tu dia tengok kereta, dah jadi je. Okay, Alhamdulillah, terima kasih. Nombor plate ke, saya balas mesej semua okey tak? Semua okey. So far, servis TikTok boleh recommend lah. Kalau sesiapa yang nak cari kereta, contact brother kita ni. Mungkin kat sini nanti dia akan letak nombor telefon ke, Facebook ke, IG ke nanti. So boleh try contact dulu, sembang-sembang dulu pun tak apa. Okay guys, seperti yang kita nampak kat belakang kita ni, okay, owner merupakan business leader, pangkat coordinator. Jadinya hasil titik peluh dia bersama Syakli. Okay, kita nak dengar sikit dia punya cerita dia. Kalau korang nak jadi ejen ke, nak buat bisnes, nak start bisnes ke, part time ke apa, saya akan letak nombor dia orang kat bawah ni. So, kita nak dengar dia orang punya cerita dia, macam mana dia orang boleh dapat achieve kah yang mahal macam inilah, harga banglo. Okay, Alhamdulillah, syukur. Hari ini hari bersejarah lah untuk kami. Akhirnya kami dapat merealisasikan impian untuk membeli Velfire. Hasil daripada car bonus yang kami dah perolehi sejak tahun 2020. Mula-mula saya memulakan bisnes Syakli ini adalah nak cuba-cuba je dulu. Sebenarnya saya nak share macam mana saya bermula dengan Syakli ni adalah pada mulanya saya hanya nak mencuba-cuba saja kerana saya suri rumah dan mengikut suami bekerja di Jepun. Dan pada mulanya saya nak konsum sendiri saja dan leader saya iaitu Master Zai Fazmin ataupun Master Zai, dia memberitahu bahawa ada peluang untuk berbisnes dengan Syakli ni. Jadi saya pun cuba dan Alhamdulillah berkat guide daripada Master Zai, Master Ita, Master Hasifah, Alhamdulillah syukur sekarang ini saya di pangkat koordinator dan dapat unlock car bonus Syakli lah. Car bonus ni Syakli beri dalam bentuk cash. Dia masuk sekali dalam kita punya bonus bulanan. Car bonus ni adalah macam pencen sepanjang hayat kami. Once kita unlock dan kita akan terus dapat sampai bila-bila. Macam tu. Jadi kalau lepas achieve lagi akan dapat kereta lagi? Maknanya macam? Tak. Dia just once kita dah unlock, saya unlock Alhamdulillah waktu Mei 2020. June cash masuk dalam kita punya bulanan bonus bulanan. Dan sampai bila-bila based on our performance dia akan masuklah unlimited. Cash bonus ni adalah unlimited. Once you dapat dan based on performance dan dia adalah unlimited. You nak 1K and above tak kisah, 100K pun boleh dapat. So dia based on performance lah. Jadi Kak, ada apa-apa ucapan untuk penonton kat luar tu yang berminat nak start bisnes ke, ataupun korang nak buat part time ke, ataupun korang nak cuba ke, tak tahu nak buat bisnes ke, ada ucapan tak untuk dia orang? Okay, kepada semua yang baru mencari-cari untuk menjana pendapatan sampingan, sama ada suri rumah, pelajar ataupun siapa saja pun boleh buat Syakli. Tak semestinya anda adalah usahawan ataupun anda hanyalah anda diploma ke apa ke, tak kisah kita punya level, kita boleh buat. Dengan yang pentingnya adalah usaha, rajin dan jangan putus asa. Sebab kita memang ada menyediakan pelbagai kelas online,
apa ni, guide semua, alhamdulillah. Memang tim akan sediakan, alhamdulillah. So, korang dah dengar kan, apa tu kejayaan Kak Soraya dan juga apa Bawan, macam mana diorang ranjau diorang kan. Aku pun geram sebenarnya dengar diorang punya ni. So kalau nak mencuba ke apa, aku akan letak nombor telefon kat bawah. Okay, so tahniah kepada Kak Soraya dan juga Bawan kerana pemberian daripada Syakli Car Bonus ni. Okay, berjumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe. Okay, bye-bye. Bye-bye. Thank you, Dunia Rekon.